Selamat pagi Tribuners. Hari ini kita berada di Truk Jambe Barat dan kita tengah melihat suasana pembangunan kereta api cepat, tepatnya di Kabupaten Karawang. Lihat memang sudah berapa persen ya? Ya, perkiraan hampir 60% pembangunan masih terus dilaksanakan. Jadi ini yang akan nanti menjadi salah satu stasiun pemberhentian kereta api cepat jika Jakarta-Bandung. Tempatnya ini berada di Kabupaten Karawang. Awalnya rencananya pembangunan kereta api, stasiun kereta api cepat di Kabupaten Karawang ini sekitar 350 hektar. Dan hari ini rencananya Polres Karawang juga akan menggelar press release mengenai pengungkapan pencurian tentang peralatan di kereta api cepat ini. Demikian Tribuners laporan suasana pembangunan stasiun kereta api cepat di Kabupaten Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!